Selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat malam Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Caca? Saat ini di lokasi Zamarot atau pelemparan jumlah apa? Sejumlah jemaah haji dari berbagai negara sudah memasuki lokasi untuk pelemparan. Karena waktu yang ditentukan setelah matahari proses matahari terbenam. Jadi saat ini jemaah haji berbondong-bondong sudah mulai memasuki Mina. Mereka akan nantinya setelah pelemparan di bulan Lakota atau pelemparan batu, para jemaah akan beristirahat atau para jemaah bermalam di Mina. Selanjutnya para jemaah nanti akan menjalani proses yang kedua, yaitu pelemparan batu kedua di Kuto dan Akoba. Ada tiga. Caca. Baik, Khalid, melihat kejadian yang terjadi tepatnya di Jalan Arab 204, bagaimana kemudian jalan yang Anda lalui sebelum akhirnya menuju tempat pelemparan jumrah, apakah kondusif atau sama ramainya dengan apa yang mungkin terjadi di Jalan Arab 204? Oh iya Caca, kejadian pagi tadi yang memang tidak diduga karena terjadi penumpukan jumlah jamaah hingga penumpuk dan jamaah bertambahan, hingga mengakibatkan beberapa korban jiwa. Saat ini kondisi mulai normal, sudah mulai bisa dilalui. Artinya tim medis dari pemerintah Arab Saudi sudah melakukan layanan terlebih dahulu dan selanjutnya dibawa ke beberapa rumah sakit yang ada di Arab Saudi, para korban jiwa maupun yang wafat maupun yang luka-luka. Selain itu juga jemaah Indonesia yang diinformasikan sekitar 3 informasi dari tadi berdasarkan kompeten, dan ini masih akan didalami dan masih akan dicari lebih lanjut jumlah korban yang nantinya akan mungkin kita tidak tahu data, mungkin saja jangan sampai bertambah lagi jamaah dari jamaah haji Indonesia yang jadi korban. Kita berharap demikian agar para jamaah Indonesia bisa melaksanakan ibadah prosesi ibadah selanjutnya. Baik, melihat dengan insiden terjadi di Jalan Arab 204, sekiranya Khalid, apa himbauan yang diberikan oleh ketua kloter dari beberapa kloter yang saat ini tempat Anda mengabarkan untuk mungkin lebih tertib ya Khalid dengan jadwal menuju tempat pelontaran jumrah? Iya Caca.